Sudarlun, Kanwil Bea Cukai Aceh menghibahkan masing-masing 9 ton bawang merah kepada Pemko Banda Aceh, Pemkab Aceh Besar, dan Aceh Barat. Adapun ke-27 ton bawang merah itu merupakan barang bukti hasil penindakan yang diserahkan Polda Aceh kepada Kanwil Bea Cukai Aceh beberapa waktu lalu. Dan bawang merah itu adalah hasil tegahan dari teman-teman Polda, tepatnya Polair di wilayah Langsa. Yang kemudian karena memang pelanggarannya adalah pelanggaran undang-undang kepabeanan, maka kemudian diserahkan kepada Bea Cukai untuk ditindaklanjuti. Hibah dilakukan karena barang bukti bawang itu memenuhi persyaratan keamanan pangan serta terbebas dari hama penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina. Dari Banda Aceh, Budi Patria, Serambi TV.